Di babak yang ketiga, telah terjadi lebar set antara tuan rumah berhadapan dengan juara ya juara. Ada long set mana? Long set. Mudah-mudahan menang dia lah. Ya, ini siap. Kembali shooter ready, lakukan sudah angkat kaki bola kembali pemain. Luar lapangan. Asok. Not last man. Last man mengacungkan benderanya ini. sementara kembali shooter pada yang kali ini akan melepaskan kembali servis yang benar pegang sebagian kesempatan saja kembali shooter Wisnu naik saja kembali pukul namun dijawab dari Musik tantang lagi serangan dari Tumbuhnya namun kembali kaki jauh keluar lapangan poin kembali dua sama sementara shooter Aziz kembali yang akan melepas servisnya bola dipegang kembali sepenuhnya deh payung teh kayak gini payung nuletik payung di hujan pemain dari Musik bagus selamat yang kembali lewat tangan saudara Pasbun cukup sulit untuk para pemain dari tuan rumah mengembalikan bola hingga poin 3-2 bola masih dipegang kembali pemain dari saudara Herdi kirimkan ke depan oleh saudara Ade Wisnu masuk kembali dan poin kembali bertambah 3-3 kembali serangan bola ke tangan saudara dan mengutak patik di tangan saudara dan lakukan sudah langsung tahan saja saudara Pade umpan saudara Herdi nanti ada saudara Masud masih bisa terjawab kembali dihajar langsung saudara Wisnu masuk kembali dan poin bertambah 4-3 kembali masih saudara dan kita saksikan bola masih dipegang saudara dan lakukan sudah langsung pas saja kembali saudara Panel akan lagi bolanya di kota sudah masuk kembali menyamakan kedudukan 4-4 saudara Paskut sudah ada di belakang kembali saya melakukan dan jam set yang layak sudah langsung tersenyum saudara Aziz umpatkan keras kembali pukulan dari tuan rumah sehingga poin 5-4 nomor 5 kembali melayangkan servisnya dia ditahan dari saudara Herdi dipukul oleh saudara Abu Tesmo kembali poin 5-5 ada saudara Yudo kembali yang akan lepas servisnya bola kembali dipegang kembali sepenuhnya luncurkan sudah langsung tak saya pasar Aziz umpan kembali diberikan saudara Agus masuk kembali kumpulan kina dilontarkan tuan rumah sehingga poin 6-5 serangan bola ke tangan saudara Wisnu kali ini lakukan sudah langsung tak saja pasar Yudo dipukul keras pasar Abu luar katanya sehingga poin saja kembali buat rumah dan lapa 7-5 7-5 sementara kembali bola masih di tangan saudara Wisnu kita saksikan ambil ancang-ancang dia menimbang-nimbang bola lakukan sudah langsung tak saja kembali saudara Yudo angkat kaki bola kembali di pukul Wasit.
Luar lapangan dan poin 11-5. Hei, ngomong-ngomong. Ya, kita lanjutkan kembali sementara bola masih dipegang kembali tuan rumah sementara Wisnu kali ini. Lakukan sudah langsung tahan kembali pemain dari Musaik saudara Herdi. Dipulas saudara Masbuk kembali menghajar langsung pertahanan dari tuan rumah sehingga poin 6-11. 6-11. Serangkan kembali bola ke dalam saudara Adul. Kali ini yang akan melakukan servisnya. Bola dipegang ke sepenuhnya. Luncurkan sudah. Ah, masih ada serangan kembali pemain dari tuan rumah. Mati lintang kembali pertahanan dari Musaik sehingga poin kembali 12-6. Rumah kembali lapar sudah, biarkan kembali bola keluar tampakan 7-12 kedudukan kali ini. 7-12 masih kembali bola dipegang saudara Pemdi. Lakukan servisnya meluncur sudah langsung tak saja kembali. Berikan umpannya, diklik saja dia. Masih terbaca kembali pemain dari Musaik lepaskan kembali pukulan. Yes, masuk kembali poin 8-12. 1-1 mengejar ketinggalan yang pemain dari Musaik kali ini. Bola masih dipegang saudara Pemdi. Dan tim out kembali dilakukan kedua kontingen kami persilakan. Sementara kembali bola masih dipegang saudara Randy kali ini. Lakukan master pitch sudah langsung berikan ke depan. Tuan rumah bikin serangan kembali saudara Ajis. Namun kembali dikawal ketat pemain dari Musaik sehingga poin 9-12. Kembali bola masih dikuasai saudara Reni, lakukan sudah langsung pasang di nomor 5, umpankan kembali. Oh, kembali kali ini poin pertama 13-9. Saudara Agus kembali sudah ada di belakang, lakukan servisnya, tahan kembali kali ini saudara Herdi, dipukul. Sehingga pas poin 14-9. Satu kata saja kembali yang diperlukan pemain dari tuan rumah. Lakukan sudah. Hari ini poin 10-14. 10-14. Ada saudara panel kembali yang akan lepas servisnya. Luncur sudah. Langsung saja dan kembali. Nomor 6 saudara Wisnu. Masalah Ajis. Masih diperjuangkan saudara Wisnu kali ini. Kembali kembali. Masih ada jawaban dua pemain dari pusat kembangan di belakang. Ada saudara Wisnu di belakang sana. Umpan saudara Agus kembali saudara Wisnu. Halo, gue Dimas Saputra. Saya Doni Haryono. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Hari Kristiana Kom. Jangan lupa ya, komen back guys. Oke. Okay.